Kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung mulai mengkhawatirkan tidak hanya pada pertanian, namun pemukiman warga pun mulai dirasakan. Petugas dari Polsek Dayakolot membagikan air bersih kepada warga di Kampung Cilisung Dayakolot, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Di wilayah ini sudah tiga bulan terakhir warga mulai kekurangan air. Bantuan air ini diserbu oleh warga. Karena air yang dibagikan petugas ini merupakan air bersih, selain bisa digunakan keperluan sehari-hari juga bisa dikonsumsi. Menurut Kapolsek Daye Kolot Kompol Sudrajat, pihaknya sejak beberapa hari terakhir berkeliling membagikan air bersih ke lokasi yang mulai kekurangan air. Dalam satu minggu ada sekitar 5.000 liter air yang dibagikan kepada warga menjelang situasi musim kemarau ini, yang seyogianya memang desa daya Kolot ini, kalau musim penghujan air berlebihan. Nah Sekarang di musim kemarau air kekurangan. Untuk itu kami dari pihak polsek eh, kepolisian eh, selalu menyiapkan setiap minggu rutin ya, satu tangki air untuk warga masyarakat sekitar desa. Eh, daya kolot. Sedangkan menurut warga Ibu Neng, meski wilayahnya merupakan langganan banjir di setiap musim hujan, namun saat memasuki musim kemarau air selalu kekurangan. Hujan, selama musim, hujan musim kemarau gimana? Musim kemarau mah nggak ada bening, nggak, nggak bau gitu airnya. Nggak bau tapi ada, ada nggak? Ada, cuma sedikit. Oh. Jadi udah kekurangan air kan? Ya? Iya. Dari udah sejak kapan? Bu? Ini ke BBS, nyuci juga. Ini. Berapa lama? Bu? Udah berapa lama? Bu? Airnya, bu? ya udahlah pas kemarau dengan adanya bantuan air bersih ini sangat membantu warga di lokasi yang kini mulai dilanda kekurangan air pemkap Bandung sendiri sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan selama musim kemarau ini karena sebagian besar wilayahnya sudah mulai kekurangan air. Rezitia Prasaja, Bandung TV.